bisa perkenalkan diri, Mas? Bisa. Nama saya Pak Tarso, asli Kampung Belbelan, Kecamatan Oririn, Kabupaten Merauke. Berdomisili pindah di Papua, ikut transmigrasi waktu 94. Transmigrasi tahun 94? Tahun 94, sekarang kurang lebih sekitar 24-25 tahun posisi sudah di Papua. Nah, sekarang saya mau bertanya ini, Pak, Mas Karso. Jadi apa namanya, membangun rumah ini sudah direncanakan sejak berapa tahun atau sudah berapa bulan merencanakan? Ya, kalau rumah ini memang rencana sudah lama, kurang lebih sekitar 2-3 tahun, tapi baru mulai terlaksana. Memang kumpul-kumpul dari sedikit, yang namanya kita juga ya orang tidak punya, harus kumpul-kumpul. Akhirnya mulai tercapai ini, ya walaupun hanya bahan kayu, alhamdulillah, cuman belum selesai, baru sekitar kurang lebih 45%. Oke, sekarang pertanyaan kedua, Mas. Ya. Jadi pertanyaan kedua ini tentang biaya membangun rumah ini. Jadi kira-kira rumah ini menghabiskan dana berapa juta rupiah? Ya, kalau masalah dana, kalau untuk globalnya kayaknya kurang lebih, kalau yang kerja tukang semua kurang lebih sekitar 80-an. Cuman dikarenakan sebagian itu kerja sendiri, ya kurang lebih sekitar 65, karena sebagian untuk kerja sendiri. Pertanyaan ketiga ini, Mas. Ya. Saya mau tanya harga papan ini satu kubiknya berapa? Satu kubik kena 1.500.000. Isinya, karena ini 3 meter, isinya 54. Lebar 25, panjang 3 meter, isinya 54 batang. Pertanyaan keempat, Mas. Iya. Batu bata dengan semen harganya berapa untuk pondasi ini? Batu bata 1.000, buah kena 1.500. Semen kena 110. Satu sak 110. Jumlah untuk pondasi ini semen habis 9 sak, batu batanya 2.000. Ini pertanyaan terakhir, Mas. Iya. Harga seng untuk atap rumah ini berapa per lembar? Harga per lembar 63.000. 63.000 ya. Iya. Ini jenis seng yang digunakan, seng Asoka. Asoka warna Asoka, pelakah yang pelakah biasa warna biru. Warna biru. Kalau seng yang atas ini tidak dipakai ya? Oh, ini tidak dipakai nih. Ini untuk kandang. Jadi teman-teman, seng yang warna biru ini jenisnya Asoka. Harga per lembarnya di Papua khususnya Merauke Rp65.000. Jadi dalam pembangunan rumah ini membutuhkan berapa lembar seng, Mas? Seng satu rumah termasuk teras 120 lembar. Seng, lembar. 120 lembar dikali 65.000. Iya.